Asosiasi Pengawas Ketenaga Kerjaan Indonesia Provinsi Jambi, DPD Aksi Provinsi Jambi Masa Bakti 2021 hingga 2024 yang dilaksanakan secara daring melalui media Zoom. Periode 2021-2024 ini merupakan momentum yang baik dan tepat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan khususnya tenaga kerjaan di Provinsi Jambi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan terbaik bidang ketenaga kerjaan. Mempunyai visi yaitu mewujudkan pengawas penyelenggaraan yang cerdas, profesional, produktif, daya saing, dan berkarakter. Selamat untuk DPD APK Provinsi Jambi, semoga sukses terus dan pengawas di daerah Jambi semakin maju. Supaya bekerja secara lebih baik lagi sesuai dengan profesinya, melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat yang cukup dinamis ya. Jadi supaya bisa nanti bersinergi mendukung kegiatan pengawasan ketenagakerjaan. APKI Jambi. Searah hadir menjalankan berbagai acara dengan pemanfaatan media dari teknologi terbarukan serta sumber daya manusia yang mumpuni. Kegiatan pada hari ini sama-sama kita hadirkan talk show dengan judul atau tema hubungan kerja di masa pandemi COVID-19. Kegiatan hari ini menurut saya sangat baik dan juga kolaboratif antara anak muda yang punya kreativitas tinggi. Kita sangat berterima kasih dengan PT Searah. Kita dapat bisa bekerja sama, berkolaborasi sehingga dapat terlaksana acara ini dengan baik. Kami sangat terbantu sekali dengan PT Searah sehingga nantinya kegiatan-kegiatan kita akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan.